S7 untuk reagen ekstraksi untuk AD buffer dan Wurst buffer harus ditambahkan dengan etanol analis. Jadi yang analis bukan yang teknis. Di sini ada tulisannya 180 ml etanol dan ini juga 200 ml. Nah, kita ukur dengan gelas ukur. Kita tuangkan sebanyak sesuai dengan permintaan di reagen ya. Setelah itu kita tuang ke sini ya. Lalu langsung kita checklist sebagai penanda dan kasih tanggal. Begitupun dengan yang ini, setelah diberikan etanol analis, checklist dan kasih tanggal. Oke, sebelum kita masukkan sampel ke lisis, kita protek dulu VPN-nya. Setiap ganti sampel, kita ganti filter tip. Dulu kita kotek 10 detik. Saya hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini fungsi untuk melisiskan lapisan virus. Jadi proses pelisisan. Jadi semua juga kita lakukan. Kita 10 detik ya. AD buffer untuk proses binding ke sampel lisis tadi berapa 450. Jadi usahakan tidak menyentuh tabung supaya filter tipnya bisa kita pakai kembali berulang untuk semua tabung yang lain. Kemudian ini kita forte kembali untuk homogenisasi. Sama 10 detik juga untuk proses binding supaya ekstraksinya lebih bagus. Oke. Ketika semua sudah selesai, kita siapkan di kolom
dengan connection tube-nya. Saring di tabung filter ini. Setelah di centrifuge, siapkan tisu. Jadi ini cairannya setelah di centrifuge kita buang ke sini. Terus kita sini masukkan kembali. Sama semuanya gitu, seperti itu. Terus lanjutkan kembali sisa sampel untuk difilter kembali. Sudah habis, bisa dibuang. Ini kita masukkan kembali. Oke. Ganti sampel, ganti filter tip. Oke. Kemudian kita centrifuge kembali.
masuk tahap berikutnya adalah W1. W1 ini. Sama kita jangan sampai menyentuh tabungnya, jadi filter tipnya bisa dipakai berulang untuk tabung-tabung berikutnya. Terus langsung centrifuge. Sama setelah di centrifuge ini, setelah di centrifuge ada cairannya yang dibuang, masukkan kembali ini juga buang, kita rinse di. Nah setelah itu tahap berikutnya washing yang kedua ini. Tadi jangan sampai menyentuh tabungnya, usahakan di tengah-tengah, jadi bisa kita pakai. Okay. Ini di centrifuge kembali. Sama tadi cairan ini kita buang juga. Setelah washing kedua, kosongan ya. Setelah washing yang kedua kita centrifuge lagi untuk kosongan, jadi tidak ada apa, tidak ditambahkan reagen apa-apa lagi, jadi hanya kosongan untuk membuang semua reagen-reagen yang di awal, karena dia banyak mengandung apa, karena mengandung etanol, jadi dia harus dikeringkan supaya tidak mengganggu proses PCR. Jadi ini di centrifuge kosongan, namanya kosongan. Pasangkan dengan mikrocentrifuge tube yang baru untuk menampung RNA-nya.
ini ya, masukkan ke tengah-tengah lubang filternya yang putih ini, pas di kapasnya, tanpa menyentuh filter dalamnya ya. Kemudian ganti saja dengan yang baru, ganti filternya, ganti filter tip, terus ini harus di tengah, usahakan di tengah filter kolomnya. Itu kasih 3 menit, inkubasi 3 menit, suhu ruang, baru di centrifuge. Oh ya, setelah di centrifuge kita dapat RNA free-nya. RNA-nya yang ini bisa kita buang dan ini kita bisa simpan untuk di running PCR. Bisa penyimpanan di kalau langsung digunakan ya kita bisa langsung kita gunakan, kalau mau disimpan bisa disimpan di suhu -20. Bisa digunakan untuk besok.